nomor 6, akar dari 144 sama dengan akar dari 12 kuadrat sama dengan akar dari 12 kali titik-titik sama dengan titik-titik A2, B12, C144, D288. Ya. Sudah sering kakak jelaskan adik-adik ya bahwa akar kuadrat itu merupakan kebalikan dari bentuk kuadrat. Jadi di sini langsung saja kita jawab. Akar dari 144 itu sama dengan akar dari 12 kuadrat sama dengan akar dari 12 dikali 12 kuadrat itu 12 kali 12 ya adik-adik ya, sama dengan 12 ya. Dengan demikian jawaban yang benar adalah B12. Bisa dipahami adik-adik ya.